Shalom teman-teman, selamat datang di 1PM Online Service. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, biar teman-teman yang lain juga bisa terberkati. Sekarang kita akan mulai ibadah online. Mari kita siapkan hati kita dan berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman 1PM yang ada di rumah-rumah. Mari saja kita semua bangkit berdiri, kita akan puji Tuhan kita, amin. Mari tepuk tangan di atas kepala kita dong. Kami memuji Engkau siang hari ini Tuhan. Break all day in hope with us. We speak Your name, we lift Your eyes. On our hearts into Your beat. Where we walk, there You'll be. Di dalam hati Tuhan, amin. Yes. Mari sama-sama katakan forever. Forever, forever, forever in Your love. Forever, forever, forever. Forever. Forever, forever. Forever, 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 forever.
tepuk tangan buat Tuhan kita dong teman-teman. Whosoever will.
Engkau membalut setiap kami, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi setiap kami, Tuhan. Pada siang hari ini kami rindu, Tuhan, untuk menyembah Engkau lebih lagi, Tuhan. Memberikan semua yang ada pada diri kami kepada-Mu, Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak, Tuhan. Shalom, kita bersyukur kembali pada siang hari ini. Kita sungguh-sungguh diberi kesempatan oleh Tuhan kembali untuk belajar kebenaran firman Allah. Bagaimana saudara yang ada di rumah, saudara yang sudah siap, mari satukan hati kita bersama-sama dengan kami yang ada di tempat ini. Kita berdoa bersama-sama, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada-Mu kalau hari ini kembali Tuhan berikan kesempatan kepada kami
untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari urapi semua kami, dimanapun kami berada di rumah, di tempat ini, hamba-Mu yang Engkau pakai pada siang hari ini. Engkau sungguh mengurapi dengan hikmat kebijaksanaan yang dari sorga. Terpujilah Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa. Kami percaya tidak ada satupun di antara kami yang tidak diberkati oleh kebenaran firman Allah. Biarlah sementara firman Allah disampaikan, kami yang mendengarkan dalam keadaan tubuh yang sakit, Tuhan sembuhkan kami. Jika kami sedih, Tuhan berikan penghiburan bagi kami. Jika tubuh kami lemah, Engkau berikan kekuatan kepada kami Tuhan. Bahkan ketika kami putus pengharapan, biarlah firman-Mu menjadi jaminan bagi kami untuk memberikan pengharapan yang baru kepada kami. Sebab kami percaya iman kepercayaan kami kepada Tuhan tidak sia-sia. Kami percaya bersama dengan Engkau kami akan melihat sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Mari bicara kepada setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Pada siang hari ini dalam kebaktian 1 PM ini, sebenarnya kalau saudara tahu, sebenarnya adalah kebaktian untuk anak-anak muda, untuk mahasiswa dan pelajar. Tapi saya percaya firman Allah ini untuk kita semua. Mari saudara kita belajar satu tema pada siang hari ini tentang fokus. Yaitu kita akan sungguh-sungguh belajar apa yang harus kita fokuskan dalam hidup kita ini, dalam iman kita. Mari kita membaca dulu saudaraku yang kekasih, satu kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh memberkati kita semua pada saat ini. Mari buka 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-12, berkata demikian. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita jujur dalam kehidupan kita, beriman kepada Tuhan, kita berada dalam pertama pertandingan. Pertandingan yang disebut di sini adalah pertandingan iman yang benar. Kalau kita salah bertanding, saudara, maka kita akan mengalami kekalahan dalam iman kita. Sekalipun saudara percaya kepada Tuhan yang ajaib yang memegang kehidupan saudara, tapi kalau dalam bertanding fokusmu itu salah, saya jamin engkau akan kalah. Kalau saudara melihat, tadi malam saya melihat ada satu pertandingan menembak saudara, dan itu betul-betul harus terfokus. Ada gambaran di depan, bulatan saudaraku yang kekasih, dan kalau peserta ini sungguh-sungguh tahu tentang rahasia bagaimana dia berhasil dalam pertandingan menembak ini, dia harus belajar memfokuskan diri. Apa yang harus dia fokuskan itu sangat menentukan hasil yang dia dapatkan. Kalau dia memfokuskan di tengah-tengah bulatan yang ada di depan saudara, maka saya percaya nilaimu akan sangat tinggi sekali. Fokus yang benar itu akan menentukan hasil yang akan engkau capai di dalam kehidupan saudara. Demikian juga pertandingan iman kita, apa yang saudara harus fokuskan, fokus apa yang saudara harus hadapi. Saya mau katakan di sini, tentunya yang kita harus tahu dalam pertandingan iman kita itu tidak sembarangan. Tuhan menyiapkan satu mahkota kehidupan dalam kehidupan kita, dan itu harus dinikmati oleh kita selama kita ada di bumi ini. Makanya saudara, dalam pertandingan iman ini ada banyak kita yang sungguh-sungguh, saudaraku yang kekasih, hidup dalam kemenangan. Ada banyak juga hidup di dalam kekalahan. Sebenarnya penyebabnya adalah fokusnya tidak benar dalam pertandingan iman mereka. Saya mau mengajak kita semua, saudaraku yang kekasih, dalam kita memfokuskan iman kita terhadap Tuhan, terhadap
jaminan keselamatan terhadap mahkota yang Tuhan siapkan bagi kita, apa yang perlu saudaraku yang kekasih? Kita perhatikan baik-baik. Lihat baik-baik saudaraku yang kekasih. Pertama saudara, yaitu belajar berpikir yang terfokus hanya kepada satu tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Jujur atau tidak, semua kita, kita sementara berada di dalam dunia yang penuh dengan gejolak kehidupan, penuh dengan tantangan kehidupan. Saya mau katakan saudaraku yang kekasih, semuanya itu mau tidak mau harus kita lalui saudaraku yang kekasih. Dan untuk berjalan di dalam setiap proses yang ada selama kita di dunia ini, fokus kita itu harus benar. Kalau fokus itu benar, saya jamin saudaraku yang kekasih, engkau akan mencapai apa yang saudara imani dan harapkan di dalam pertandingan iman ini. Kalau saudara berkata demikian, saudara, ah saya ini orang biasa, saya bukan hamba Tuhan, saya orang biasa, saya pasti tidak bisalah seperti itu. Saudara, kalau saudara memfokuskan kepada sesuatu yang tidak bisa, maka hasilnya juga akan tidak bisa. Walaupun saudara inginkan sesuatu yang baik, tapi di dalam pertandingan fokusmu ini kurang baik, saya jamin saudara hasilmu juga kurang baik. Fokuskan sesuatu, pikirkan sesuatu yang benar. Taklukkan semua pikiranmu di bawah pikiran Kristus. Paulus pernah berkata, aku menaklukkan seluruh pikiranku di bawah pikiran Kristus. Fokusmu adalah satu saudaraku yang kekasih. Sebenarnya saudara harus memfokuskan dirimu pada sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah di dalam kehidupan kita, bukan di luar janji Allah. Kalau saudara tahu, misalnya contoh saudara, saudara tahu kan bahwa semua penyakit kita sudah ditebus oleh Tuhan. Bahkan dia berkata, bilur-bilurnya dia munculkan hanya untuk apa? Menyembuhkan semua penyakit kita. Kita tahu itu. Tapi ketika kita dalam kesakitan kita, kelemahan tubuh kita, fokusmu saudara bukan kepada janji Tuhan, bukan sesuatu yang sudah dibuat oleh Tuhan, bukan pada kesembuhan, tapi kadangkala saudara dalam ketakutanmu, kekhawatiranmu, Anda fokuskan ke situ, Anda akan tidak lihat mujizat yang besar daripada Tuhan. Sekalipun saudara mendengarkan khotbah saya pada saat ini, dan dokter mungkin memvonis saudara dan berkata tidak mungkin engkau disembuhkan, tapi dengar baik-baik, kalau fokusmu tertuju kepada mujizat kesembuhan daripada Allah, apa yang dikatakan manusia, apa yang dikatakan dokter, itu tidak mungkin. Karena fokusmu benar, itu sangat dihargai oleh Tuhan. Sekali lagi saudara, kalau fokusmu baik, dalam pertandingan tidak mungkin saudara akan mengalami kekalahan. Kalau toh itu saudara hadapi, ada kesalahan fatal di dalam fokus saudara. Saya mau berdoa kepada kita semua, jalani kehidupan di tengah-tengah pandemi ini dengan memfokuskan dirimu kepada Tuhan, kepada janji-janji ilahi. Semua bidang di dunia ini sementara digoncangkan, bidang apapun di dunia ini sementara digoncangkan. Tapi di tengah-tengah goncangan itu, jika engkau memfokuskan dirimu kepada Tuhan, ada tanda-tanda yang ajaib yang akan menyertai kehidupan saudara. Saya berdoa kepada semua kita. Saudara dengarkan firman Allah pada hari ini. Saudara percaya, fokuskan dirimu kepada apa yang Tuhan katakan, bukan apa kata orang. Kalau saudara memfokuskan dirimu dengan benar, percaya saudara, ada jaminan kehidupan yang Tuhan siapkan. Karena itu pikirkan hal-hal yang positif dalam hidup saudara. Jangan fokuskan dirimu pada hal-hal yang negatif. Taklukkan semua pikiranmu di bawah pikiran Kristus.
artinya Tuhan yang berdaulat dari semuanya. Sekalipun Anda berpikir tidak mungkin, tapi engkau yakin, engkau memfokuskan dirimu pada Allah yang bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Yang kedua, saudara, selain pikiranmu betul-betul terfokus kepada semua apa yang dijanjikan Tuhan, kedua, mata kita harus terfokus. Kalau mata kita betul-betul melihat ke depan, apa yang terjadi di depan, ada Tuhan yang memegang masa depanmu, saudara. Buat saya sih, gak ada alasan saudara bisa khawatir. Gak ada alasan saudara takut. Saya menghadapi banyak hal yang tidak mungkin dalam hidup saudara. Tapi saya belajar dari tengah-tengah ketidakmungkinan itu. Saya mulai mengangkat mata jasmani saya. Saya arahkan kepada Tuhan yang bisa merubah yang mustahil ini menjadi tidak mustahil. Mata kita harus terfokus. Seseorang yang dalam pertandingan menembak, saudara, tatapan matanya itu harus ke depan. Tidak mungkin seorang yang bertanding, saudara, musuh di depan, dia menoleh ke belakang, dia menoleh ke kanan, dia menoleh ke kiri. Fokusmu itu harus ke depan. Tatapan wajahmu itu harus ke depan. Sekalipun di belakang engkau melihat ada banyak kegagalan, tetapi jangan arahkan itu, pandangan matamu ke depan, ke belakang, arahkan ke depan. Engkau melihat perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Kalau saudara belajar menyerahkan mata jasmanimu, mata imanmu, lebih melihat apa yang di depan, saya percaya, saudaraku yang kekasih, engkau akan melihat mujizat yang ajaib yang Tuhan siapkan buat kita. Ada lagu lama, coba kunci A. Ada lagu lama sekali, saudara. Lagu ini mengajarkan kita untuk menggunakan mata kita tertuju kepada Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu dan membenarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu, ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan. Hatimu.
seseorang yang matanya tertuju kepada Tuhan. Gejolak apapun yang menerpa kehidupan saudara, Anda tidak akan tergoyahkan. Pada saat Petrus dipanggil oleh Tuhan keluar dari perahu untuk berjalan di atas air, ketika Petrus keluar dari perahu langkah pertamanya, dia bisa berjalan dengan baik sambil matanya tertuju kepada Sang Pencipta yang memegang dan memanggil dia. Tapi pada cerita itu, kita melihat ada satu kecelakaan yang terjadi. Petrus tenggelam. Dan ketika kita mempelajari tentang cerita ini, kenapa dia bisa tenggelam? Padahal di depan dia ada Yesus yang bisa memegang dia, bisa menyelamatkan dia. Kenapa dia harus bisa tenggelam? Dengar baik-baik. Ketika di tengah-tengah perjalanannya di atas air, saya percaya mata daripada Petrus itu mulai tertuju kepada gelombang, atau mungkin dia mulai bangga. Selama ini tidak ada satupun manusia berjalan di atas air. Matanya mulai tidak tertuju lagi kepada Yesus yang ada di depannya. Dia mulai merasa hebat dengan keadaan itu. Murid-murid yang lain tidak bisa berjalan di atas air. Hanya Petrus yang bisa berjalan. Pada detik itu dengar baik-baik. Ketika matanya mulai terbergeser daripada Tuhan Yesus, di situ kecelakaan terjadi, yaitu dia tenggelam. Apapun goncangan badai kehidup dalam kehidupan saudara, saudara kan mau supaya badai itu bisa berlalu. Satu kuncinya, fokuskan matamu harus tertuju kepada Tuhan. Ketika Anda mulai satu bulan mungkin sementara bergumul, matamu tetap tertuju kepada Tuhan. Kadangkala kenyataannya bukan lebih baik dalam kehidupan saudara. Anda mengalami mungkin tambahan persoalan di dalam kehidupan. Saya mau katakan kepada saudara, tetapkan matamu terfokus kepada Tuhan. Jangan sama sekali bergeser. Pada satu titik engkau akan melihat di sana ada Tuhan yang bersama-sama dengan saudara. Di tengah-tengah badai gelombang yang besar, Tuhan hanya berkata satu kata, diam. Maka gelombang itu akan berhenti. Dan kita akan melihat ketenangan bersama dengan Tuhan. Kalau saudara tahu rahasia ini, matamu harus tertuju kepada Tuhan. Selain pikiranmu harus terfokus kepada apa yang Tuhan janjikan, yang kedua adalah mata jasmanimu dan mata imanmu tidak boleh bergeser daripada Tuhan Yesus. Apapun, saya mau katakan, engkau akan tiba pada satu titik, saudara. Tuhan akan menolong kehidupan saudara. Jangan sama sekali menyerah. Jangan sama sekali bergeser pandanganmu dari tatapanmu terhadap Tuhan. Tetap pegang Tuhan. Tetap biarkan Tuhan beracara dalam kehidupan kita. Kadangkala Tuhan mengajar kita sampai sepertinya kekuatan kita habis. Tapi percayalah saudara, bahwa di tengah-tengah gelombang badai, jika fokusmu benar terhadap Tuhan, maka engkau lihat jaminan keselamatan itu akan menjadi bagian kehidupan saudara. Dan yang terakhir, fokuskan dirimu pada hidup yang kekal. Sekali lagi, fokuskan dirimu kepada hidup yang kekal. Engkau mungkin berhenti langkah hidupmu di bumi ini, tetapi Tuhan menjanjikan ada sorga yang mulia. Yang penting apa yang saudara bisa buat, lakukan itu dengan terfokus kepada setiap
setiap apa yang Tuhan siapkan bagi kita, yaitu hidup yang kekal. Saya mendapatkan beberapa WhatsApp dari beberapa teman, dan itu semua foto-foto beberapa teman saya semasa kuliah, dan mereka sudah jadi pendeta di beberapa tempat. Dan sampai tadi siang saya menerima satu foto teman baik saya, satu kos dengan saya, saudara. Ternyata dia barusan dipanggil Tuhan tadi malam jam 2. Dan saya tahu dia sangat mencintai Tuhan. Dia menggembalakan satu gereja di satu tempat. Beberapa hari yang lalu, saya juga mendapatkan foto dari teman yang melayani di satu tempat. Dia juga dipanggil oleh Tuhan. Tadi siang sebelum saya berangkat ke tempat ini, saya berkata, Tuhan, jaminan hidup saya bukan di bumi ini, tapi jaminan hidup saya adalah hidup yang kekal. Kalau Tuhan memanggil saya, pasti Tuhan sudah menyiapkan untuk istri dan anak-anak saya. Dan saya percaya kalau Tuhan mempercayakan saya untuk masih melayani dia, saya percaya Tuhan akan memberikan umur panjang. Sekalipun maut ada di hadapan kita, tapi kalau Tuhan berkata, nah, belum saatnya, apapun yang menyerang kita, Tuhan kendali kita. Dia yang akan memegang kehidupan kita. Karena itu, fokuskan dirimu bukan hanya untuk hidup di dunia ini, tapi siapkan dirimu untuk hidup yang kekal. Mahkota kehidupan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Sekali lagi, saudara, fokuskan dirimu, taklukkan pikiranmu, matamu harus tertuju apapun keadaan. Dan kemudian Anda mulai arahkan pandanganmu kepada hidup yang kekal, supaya engkau di dunia ini engkau tidak mengalami satu tekanan demi tekanan dalam kehidupan saudara. Anda menjalani kehidupanmu dengan indah. Dan saya percaya orang yang paling berbahagia, orang yang paling kaya di dunia ini adalah orang yang bisa mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa yang ada. Dan saya yakin, saudara, orang yang paling berbahagia adalah orang yang betul-betul tenang hidupnya bersama dengan Tuhan. Mari, saudaraku yang kekasih, yang di rumah, di mana saja Anda berada hari ini, belajar kembali memperbaiki fokusmu kepada Tuhan. Saya jamin, saudara, engkau akan melihat pertolongan-pertolongan yang ajaib yang Tuhan siapkan bagi kita. Mungkin engkau sudah kecewa, mungkin engkau sudah lama meninggalkan Tuhan, mungkin engkau mengalami semacam stuck di dalam iman saudara. Tidak ada gelora lagi dalam iman saudara. Mungkin gara-gara sudah berbulan-bulan saudara di rumah pandemi, Anda iman saudara mulai lemah dan sebagainya. Mari bersama-sama dengan saya, taruh dua tanganmu di dadamu. Saya akan berdoa untuk saudara dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu kalau Tuhan kembali mengingatkan kami, Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, pikiran kami, mata kami, bahkan kami harus menghadapi semua apapun di bumi ini dengan pikiran kami terfokus kepada Tuhan. Dengan mata kami tertuju kepada Tuhan. Kami tidak sombong, kami tidak bangga dengan apa yang ada pada kami, Tuhan. Tetapi kami berbangga karena Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Tuhan ada di dalam rumah tangga kami. Tuhan, hamba berdoa bagi semua pendengar yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mungkin mereka sudah lemah, mungkin mereka kecewa dengan keadaan yang ada. Tuhan, kami minta di dalam nama Yesus,
Engkau bangkitkan kembali semangat mereka. Hibur kembali mereka semuanya ya Tuhan. Sehingga kami akan melihat Tuhan, hidup kami hanya sementara di bumi ini. Tetapi Tuhan menyiapkan sorga hidup yang kekal, Yerusalem baru. Dan kami percaya ada mahkota yang kami terima di sana. Kami percaya Tuhan Yesus, biarlah selama kami ada di bumi ini Tuhan, kami sungguh mempergunakan, memfokuskan diri kami dalam pertandingan iman yang benar kepada Tuhan. Terima kasih banyak untuk waktu ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk semuanya. Kami hanya minta Engkau kuatkan semua saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau Allah yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Tuhan memberkati saudara. Nah teman-teman, kali ini ada info menarik dan juga penting buat kalian catat. Bagi teman-teman yang rindu untuk menabur atau memberikan persembahan buat gereja, kalian bisa memberikan melalui rekening gereja di Bank BCA nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau bisa juga dengan scan QRIS melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau Mobile Banking. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Mari untuk mengakhiri semua kebaktian kita, streaming kita pada saat ini, saudaraku yang kekasih, mari kita sama-sama akhiri semuanya dengan menghampiri Tuhan, kita terima berkat Allah. Saudara yang bisa angkat tangan, saudara tidak bisa, saudara satukan hati kita. Bapa, kami bersyukur untuk saat ini Tuhan, Engkau memberkati acara kami kebaktian 1 PM ini dari GBI Crown Palace. Kami berdoa biarlah berkat dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus tinggal menyertai kami semua hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua katakan, amin.